Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Edisi kali ini kita akan belajar kaligrafi, yaitu sampai pada huruf ba dengan dal. Ya, kita kemarin sudah ba dengan jim, ya, ba dengan alif sudah, ba dengan ba sudah, ba dengan jim, sekarang ba dengan dal. Nah, coba perhatikan cara menulisnya. Ya. Ba dengan dal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Iya, itu dulu. Lanjutkan. Kemudian dalnya perhatikan. Nah, ini. Kalau tingginya bal yang di sela-selanya ini satu titik. Kalau yang ini hanya setengah titik ya tingginya. Berikutnya juga ada ba dengan dal, tetapi agak memotong garis, yaitu seperti dalam penulisan biadihi indahu. Nah, dalnya itu memotong garis. Kemudian ini naik, berhenti sama sini. Kemudian ini dalnya. Potong garis, garisnya ada di sini. Nah. Ada juga ba yang ada di apa? Yang tidak ada, yang tidak ada dalam penulisan naskah, tetapi adanya di penulisan seni kaligrafi. Nah, misalkan kita menulis seni kaligrafi, yaitu bisa juga seperti ini. Nah, dalam bentuk seni. Ya, kita konsentrasi pada penulisan ba dulu. Konsentrasi huruf dal. Nah, begini boleh saja. Yang penting kita sesuai dengan kaidah ini, tetap dalnya ini ya, tiga titik dari sini. Satu, dua, tiga. Ya, itulah bagaimana cara menulis ba dengan dal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.